Dan kalian kalau ngelihat ke sana, luar biasa guys. Nih, pemandangan di depan sana itu langsung view-nya view kota Yogyakarta. Nah, seperti ini. Wih, luar biasa guys. Dari dalam tenda, kalian bisa melihat pemandangan yang indah seperti ini. Ditambah ini anginnya gede banget guys. Allahu Akbar. Dan ini katanya kalau malam itu ini kelihatan lampu-lampu, cahaya lampu dari kota guys. Udah, indah banget guys. Jadi seperti ini guys. Sekarang kita mau nunggu waktu sore, sekaligus kita mungkin mau goreng-goreng atau masak dulu untuk ngisi perut dulu guys, karena agak lapar guys setelah bikin tenda ini. Lumayan tenaga agak terkuras guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, balik lagi di channel saya Agus Al-Fajri. Alhamdulillah teman-teman, perjalanan dari Subang menuju kota Yogyakarta full tol ya. Tadi kita keluar di tol Boyolali, sekitar 8 jam perjalanan tanpa istirahat. Kalau sama istirahat tadi sekitar 9 jaman. Alhamdulillah sekarang sudah sampai di Yogyakarta. Dan langsung tempat pertama yang kita kunjungi adalah Watu Tapak ini guys, karena kita mau camper van di sini guys. Masih it's different. Jadi yang penasaran seperti apa Watu Tapak ya yang akan kita jadikan tempat camping malam ini, ikuti terus video ini sampai selesai guys. Alhamdulillah teman-teman ya, tadi baru nyampe. Hal yang pertama kami lakukan yaitu langsung mendirikan tenda. Alhamdulillah nih tendanya udah didirikan. Sekarang saya mau lipat dulu ya. Ini karena siang hari, cuaca siang hari di sini agak panas ya. Tapi ada angin-angin dari bukit gitu, enak banget ya guys. Nah seperti ini kita buka dulu biar ada sirkulasi dari dalam. Nah ini udah terpasang seperti ini. Nah sekarang saya mau ngambil alasnya ya, alasnya buat tidur nanti malam guys. Kita ambil dulu ke mobil ya guys. Nah ini dia, kita sengaja bekal bed cover ya, bekal bed cover dari rumah. Ini mau kita jadikan alas di sini supaya nanti malam tidurnya nyaman ya, nggak kedinginan. Nah ini kira-kira muat nggak ya? Harusnya sih muat sih bed covernya ini guys ya. Kita akan pasang dulu guys. Ini udah jadi, udah kami gelar nih di sini. Dan kalian kalau ngelihat ke sana, luar biasa guys. Nih pemandangan di depan sana itu langsung view-nya view kota Yogyakarta. Nah seperti ini. Wih, luar biasa guys. Dari dalam tenda kalian bisa melihat pemandangan yang indah seperti ini. Ditambah ini anginnya gede banget guys. Allahu Akbar. Dan ini katanya kalau malam itu ini kelihatan lampu-lampu, cahaya lampu dari kota guys. Aduh, indah banget guys. Jadi seperti ini guys. Sekarang kita mau nunggu waktu sore, sekaligus kita mungkin mau goreng-goreng atau masak dulu untuk ngisi perut dulu guys, karena agak lapar guys setelah bikin tenda ini. Lumayan tenaga agak terkuras guys.
Teman-teman, sekarang saya mau kasih tahu sama teman-teman apa aja yang kita bawa saat camping. Nah, ini dia nih bantal, guys. Ini yang bawa istri saya, guys. Satu, udah masuk. Nah, ini juga nih ya. Bantal lagi. Dua. Dan selanjutnya, supaya nggak kedinginan, kita bawa sleeping bag. Ya, ini satu. Satu lagi buat saya, guys. Nah, selanjutnya, dan yang paling penting juga, kita bawa termos, guys. Ini bacaannya apa? Yang tahu cara bacanya boleh komentar ya, guys. Ini buat nyimpen air panas dan nanti malam kita mau ngopi-ngopi, guys. Oke, sudah masuk ke tenda. Dan selanjutnya, teman-teman, kita juga bawa meja lipat ya, seperti ini. Nah, seperti ini meja lipatnya, buat nanti kita naruh makanan dan lain sebagainya. Juga kita bawa kursi lipat seperti itu. Nah, seperti itu kursi lipatnya. Dan yang terakhir, ini kita bawa kabel, guys. Ini saya mau colokin dulu ke sana ya. Jadi di sini itu selain kita dapat saluran listrik, kita juga dapat saluran air nih, seperti ini. Kalau mau masak air, nyuci dan lain sebagainya bisa. Tuh. Aman, guys ya. Nah, sekarang saya mau mau pasang kabelnya dulu, guys. Supaya nanti malam kita bisa pasang lampu, bisa ngecas dan yang lain-lain. Sudah nyala nih, guys. Tuh ya. Lampunya hidup, guys. Dan ini sudah bisa buat keperluan kalian. Mau masak misalnya pakai Magicom bisa, ngecas HP bisa. Yang bawa lampu-lampu kelap-kelip ya, yang suka dipasang di tenda, bisa dicolok di sini. Jadi di sini tuh fasilitasnya lengkap banget. Dan sekarang saya mau nunjukin toiletnya sama kalian ya. Toiletnya ada di belakang sana, guys. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah ada di toiletnya ya. Jadi toiletnya tuh bersih banget ya, seperti ini. Nah, ini bersih banget loh toiletnya loh. Kalau kita masuk ke dalam tuh, ini toilet yang pria ya. Cukuplah segini, cukup luas. Dan di sebelah sini tuh toilet yang wanitanya. Nah, keren kan? Ada wastafel juga. Nah, lega, guys. Dan ini WC-nya udah WC duduk. Jadi buat teman-teman yang nggak biasa pakai WC jongkok, ini ada WC duduknya, guys. Tuh ya, cuman memang di sini tidak ada air panas. Adanya cuman air biasa alam aja, guys ya. Mantap. Nah, guys, di posisi yang paling atas ini ya, sebelah sini nih. Nih, posisi yang paling atas sebelah sini, kalian juga bisa camping di sini dan langsung ada spot untuk foto-foto di atas awan seperti ini, guys. Nih. Wih, tapi kalau siang gini dahsyat ya. Panasnya luar biasa. Tapi kalau kalian naik ke sini, ini bisa melihat pemandangan kota Jogja. Indah sekali, guys, tuh. Ya. Wih, banyak banget nih pemandangannya. Dan di sana itu yang disebut dengan Gunung Merapi ya, guys. Waduh, kayaknya seru nih ntar malam nih, karena bisa melihat lampu-lampu kota Jogja, guys. Seperti ini, teman-teman, pemandangan malam hari ya. Nih, lihat, ini suasana kota Jogja ya, tuh. Jadi kalau kalian camping di sini itu tadi ketika mau maghrib, menjelang maghrib itu ada sunset. Nah, sekarang ini kondisi sudah malam hari, jadi kalian bisa melihat City of Light ya. Jadi lampu-lampu kota Yogyakarta itu kelihatan dari sini, karena emang ini posisinya di dataran tinggi. Dan tuh anginnya, masya Allah, gede banget ya anginnya, ting geleber muncek Sunda nama ya. Allahu Akbar. Dan kebetulan malam ini kita nggak ada di blok sini ya, di blok sini nggak ada yang camping. Nah, cuman kita doang. Tapi kalau di blok atas itu ada yang camping sebelah sana ya. Allahu Akbar. Seperti ini, guys, cuacanya dingin, sejuk, alhamdulillah, sambil menikmati pemandangan malam. Guys, saya mau nunjukin suasana di pagi hari di Watu Tapak. Jadi seperti ini pemandangannya di pagi hari, guys, dengan udara yang sangat sejuk. Nah, kalau kalian lihat ke belakang, ini sengaja kami memilih tempat
area yang itu pemandangannya langsung ke kota, guys, ya, seperti ini. Jadi tadi malam itu kita menikmati indahnya lampu-lampu di kota. Keren banget. Jadi apa ya, kita tuh bisa melihat kota Jogja dari ketinggian. Nah, ini cuacanya lagi bagus ya, tidak berawan, tidak berkabut, cuman ada kabut di sana sedikit. Jadi clear, semua bisa kelihatan ya. Dan di sebelah kanan sana, kalau teman-teman lihat, itu ada satu buah gunung ya. Nah, itu di sana, itu kelihatan banget. Coba tebak gunung apa? Itu Gunung Merapi, guys, yang ada di Yogyakarta. Tuh, lihat. Jadi kalian pagi-pagi bisa melihat view gunung seperti ini. Tadi malam kita habis masak, guys, ya. Habis masak. Dan ini tenda kita seperti ini. Nah, di malam kita masak ya, karena lapar. Dan pagi ini kita mau masak lagi, guys. Jadi sekarang saya lagi masak sosis Solo, guys. Nah, ini dia nih, sosis Solo. Jadi semalam kita beli perbekalan cukup banyak, ada sosis Solo. Ini ada singkong keju. Dan ini ada banana crispy. Jadi teman-teman langsung view-nya lagi masak tuh, lagi ngegoreng ya, langsung view-nya ke Gunung Merapi. Wih, Masya Allah ya. Nah, ini kita balik dulu biar gak gosong. Wah, apa udah gosong ini, guys. Kayaknya apinya kegedean nih, guys. Atau minyaknya udah kurang bagus ya, jadi cepet gosong. Tuh, Allahu Akbar, indah banget ya. Dan ini suasana di tenda kita seperti ini, guys. Tadi malam kita tidur di sini. Dan itu udah mulai ada sunrise dari sana ya. Tuh, bagus banget, guys. Jadi gitu video kali ini tentang review camping atau bisa disebut camper van di Watu Tapak, Yogyakarta, guys. Jadi buat kalian yang mungkin ada rencana liburan ke Jogja dan ingin merasakan menginap yang enggak biasanya, masih It's Different, kalian bisa pilih salah satu tempat ini, Watu Tapak, buat tempat camping kalian, guys. Tempatnya tuh langsung ya dari bukit, view-nya langsung kota Yogyakarta. Dan di sini fasilitasnya lengkap banget, guys. Mobil kalian bisa langsung sampai lokasi, ada toilet bersih di sana, listrik juga tersedia, dan air di mana-mana juga tersedia kerannya, guys. Pokoknya recommended banget buat kalian yang mau nyobain camping di sini, guys. Oke, mudah-mudahan video ini menghibur buat kalian. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dadah.